comment est-ce que tu m'as gagné fatin hier? Oh gnou 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 gnou. Ah, alhamdulillah. Sorry sikit kalau gelap sebab tengah mendung nak hujan ni. So, hari ni Fatin nak masak untuk someone yang Fatin pernah juga bagi dia rasa makanan Fatin, masakan Fatin, cuma tak pernah masak untuk dia lagi. So ni first time nak masak untuk dia lah. Agak awkward sikit sebab tak pernah kan untuk dia kan, tak pernah. So ni pertama kali, tak tahulah respon dia macam mana kan. Sebelum ni pernah je bagi dia rasa makan, cuma tak pernah masak untuk dia. Selalunya masak untuk orang tapi dia rasa gitulah. So hari ni memang khas untuk dia. So kalau kau nak tahu, kau kena tengok video sampai habis. And siapa nak ambil resipi ni juga, sebab ni resipi lauk Vietnam tau. So kalau korang nak rasa makanan Vietnam, senang cerita saya masak ayam masak kicap Vietnam. Tapi dia tak pakai kicap. Ha, macam mana cakap ayam masak gula Vietnam eh? Tak pakai kicap, dia pakai gula. Faham tak? Dia pakai gula. So kalau kau nak tahu, kau kena tengok video ni sampai habis. So kalau kau nak tahu siapa yang saya masak, siapa yang saya bagi makan, kau kena tengok video ni sampai habis dan komen lagi nak masak apa pula. Okay, let's go. Kita pergi beli barang. Alright, so saya dah sampai rumah dah. So barang-barang yang kau perlu ada adalah serai, bawang putih, bawang merah, cili, ayam, gula. Itu je barang yang korang perlu ada untuk korang masak makanan Vietnam ni. So benda ni memang siapa makan confirm terleo. Cuba masak, cuba masak. Yang bakar-bakar menjadi isteri orang, cuba masak. Confirm sedap. Yang terpaling sedap ni. Okay, jom kita start masak. Let's go. Okay, so kita nak potong serai ni dulu. Saya tak tahu lah satu ni cukup ke tak. Rasa cukup kot. Okay, kita buang ni dulu. Cukup ke eh? Sebab tak masak banyak pun. Tapi kita cuba dulu. Kita potong sampai sini. Okay, lepas kita buang. Kita basuh sekejap. So, Fatin dah basuh dah selain ni. So, kita kena hiri dia menipis. Ni kejap lagi saya akan tumbuk supaya dia hancur sikit. Adalah ada sebulat-bulat ini lah. Dia tak nipis sangat, tak tebal sangat. Korang hiris nipis-nipis pun tak, tebal-tebal pun tak. Sedang-sedang je. Sekarang kita tinggal bawang merah dengan bawang putih dengan cili je. Cukup dah. Sebab saya punya air tak banyak pun. So bawang putih ni dalam lagi satu setengah ulas kot. Yep. Okay. Nah, cukup dah. Lagi satu lah. Alright. Cukup dah. Cili ni saya letak dalam 5 pun dah cukup. Sekejap lah. Minum air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. So ni pinggan. Fatin akan alihkan sekejap serai ni. Sebab nanti kita nak tumbuk kan. Semua ni saya akan tumbuk kejap lagi. Jangan risau guys. Kau kena tumbuk semua tau. Sebelum ni saya tak pakai cili. Saya pakai dadi hitam. Tapi sekarang ni saya nak pakai ni lah. Macam apa? Cili tukar dengan lada hitam. So lada hitam saya tak pakai. Tapi kalau nak wangi, pakai lada hitam kan. Macam tu lah. Mak saya kata kalau nak wangi, pakai lada hitam. Tapi pedas tak adalah sangat. Tapi kalau nak pedas, wangi pun ada kat serai dah. So tak perlu pun nak wangi-wangi banyak. Sakit hidung nanti. So potong bawang putih ni. Bawang putih ni ikutlah berapa banyak korang nak pakai. Tengok pada ayam juga kan, berapa banyak korang masak. Kalau untuk husband and wife dengan anak-anak je, bolehlah dalam 5 ke 6 ulas bawang merah. Ini dah pun saya akan blend je kot. Sebab saya tak ada penumbuk dah sekarang ni. Penumbuk saya pun dah, penumbuk losong batu saya pun dah hilang. Pergi mana dah. So saya blend je lah. Harap halal ya resipi ni. Resipi mak saya. Tapi saya dapat daripada kakak ipar saya. Ha, ni selalu masak Fatin belajar masak ni daripada mak. Tapi mak saya punya masakan tu dia pakai hitam, tak pakai cili. Pakai hitam sebab adik-adik tak makan pedas kan. So saya pun terikut-ikut lah dari hitam. Lepas tu bila saya makan masakan kakak ipar saya pula sama macam ni, sedap lah pula, lagi sedap daripada lada hitam tu. So saya minta lah resipi daripada kakak ipar saya. Dia bagi. Saya nak tahu dia rupanya ini je bahan dia. Alah. Ganti-ganti rupanya. Tapi yang paling pentingnya ni part ni. Nanti saya akan bagi tahu part mana yang paling penting kau kena berjaga-jaga. Takut nanti jadi lain tak sedap. Ha, nanti saya akan bagi tahu part mana. Okay.
Saya start belajar masak masa saya umur Allah. Umur apa kan? Pandai masak masa saya umur form 4. Baru start belajar pandai masak. Sebelum ni saya ni tak adalah pandai, cuma saya malas je nak masak. Ah ha, gitulah. Sebab saya kan boleh masak. So saya nak tolong pun saya tak tahu nak tolong apa. So saya bagi dah mak saya buat kerja. Tapi tu bila mak saya dah ada buka kedai ni, totally yang masak ni sajalah kat rumah. Ya, masak untuk adik-adik dengan family ayah semua. Untuk ayah semua saya yang masak. Sebab mak dah busy masak untuk kedai, untuk Allah. Apa ni? Untuk kedai. Allah tercabut je saya. Untuk kedai. So yang rumah 100% saya lah yang buat kan. Gitulah. Kan anak yang boleh diharap. Sebab adik saya kecil lagi. So adik saya paling besar pun lelaki. So lelaki biasalah malas kan. Biasa dah tak tu. Malas, memang malas tak pernah dipisah oleh dia. Dia memang kalau buat malas memang nombor satu lah. Nombor dua adik lelaki saya. Lelaki saya memang muslim pemalas. Saya tak tahu kenapa. Memang ditakdirkan lelaki saya dalam dunia ni sangat-sangat pemalas. Saya macam tak cukup lah bawang putih tu, kena tambah lagi sikit. Sebab kalau bawang putih Esa sedap lagi kalau bawang putih banyak. Okay cukup. So itulah. Memang daripada dulu lagi mak ayah saya didik saya untuk belajar masak, berdikari. Untuk masa depan ayah saya selalu pesan macam ni, diri tu sentiasa kena kemas, kena orang kata kena pandai jaga kebersihan. Sebab nanti dah kahwin, yang buat kerja semua tu kita kan, yang perempuan. So nanti tak naklah orang mengata kau tak reti jaga anak ke, tak reti ni ke, anak kau ni apalah. Tak naklah macam tu kan. So nak jaga, punya jaga kena Inilah kena sentiasa menjaga martabat wanita. Tiba kan. So sekejap saya nak basuh bawang putih, bawang merah dengan cili. Saya basuh dulu dan kita blend. So ni ayah saya baru beli tadi. Kita pakailah semua kan. Tak apa, saya pakai separuh je. Tengoklah. Tak pakai banyak mana sebab saya pun tak makan banyak. Okay. Boleh ikut yang ni. Okay. Ni. Potong-potong ni pula. Saya tak makan kulit, so saya buang kulit ni. Saya tak suka kulit sangat. Ni. Potonglah ikut mana besar mana korang nak. Saya besar-besar macam ni. Nampak ni? Gitu. Kita guna separuh lagi lah. Sebab kita masak pun tak banyak sana. Untuk buat dia rasa je. Gitulah. Kau mesti tanya kan cara masak tu apa ni. Tekalah lagi. Kalau dapat teka, saya bagi hadiah. Okay. Saya masak ni cukup. Cukup lah ni. Untuk dia seorang makan. Kan. Okay lah. Saya basuh. So, now kita nak blend. Kita nak blend kecil molek ni. Yang besar ni kita tak tepi dulu. Kita blend bawang putih. Aku salah kan? Cili merah, bawang putih. Ni kena potong ni. Sekejap. Saya dah potong dekat sini. Lepas tu serai. Dah sedap lah sebab saya first time masak macam ni. Maksudnya masak yang style ni lah. Soalnya saya masak yang style lada hitam tu. So
So saya pun dah siap blend dah. So dia hancur sikit lah kan. Kalau korang tak nak hancur, korang tumbuk lah. Tumbuk. Kalau nak hancur macam saya ni, korang blend. Ha, kan. Kita tunggu apa nama dia? Apa nama dia ni? Minyak ni panas. Then korang boleh masukkan gula 4.5 ataupun 4 sudu. Tunggu dia. Ha, ni yang tak cakap ni paling penting. Kena tunggu dia perang. Bukan hangit tau. Perang. Warna perang baru korang masukkan benda yang korang dah blend. Okay. So kita masukkan 1 sudu, 2 sudu, 3 sudu, 4 sudu. Okey, 4 sudu cukup. Kalau tak cukup nanti korang tambah lagi. Saya pakai gula perang sebab gula putih saya dah habis. Saya tak isi lagi. Ni korang inilah. Nah, sampai dia dah cair, lepas tu agak-agak perang sikit baru korang masukkan benda yang korang nak blend ni. Ha, bahan-bahan yang korang blend ni. Okay. Okay, saya tukar position sekejap, bagi dekat sikit korang nampak apa yang betul masak ni. So, gula ni dah nak perang. Gula ni memang dah perang kan? Kau tak nampak lah perang dia macam mana. Tapi kau nampak dia dah macam cair sikit tu, kau masukkan ni. Oh, panas. Kenapa nak tuan? Haa. Dia tu. Nampak ke? Bauannya. Nampak tak? Ha. Kacau ke ni? Kau nampak ke? Kau nampak kan? So, bagi dia pecah minyak dulu. Ha, kita tak pakai kicap eh. Tak pakai kicap, tak pakai apa-apa. Just pakai gula je. Kalau kau nampak warna, warna ni. Ha, warna kicap lah. Okay. Kita masak tambah minyak sikit kot. Sebab kalau makanan Vietnam ni, yang ni memang pakai banyak lebih sikit. Ha, bau sedap. Bau dia, kau bau dia memang bau menyelerakan. Kau akan rasa lapar secara tiba-tiba. Tadi kau buat makan pizza KFC, tiba kau rasa lapar bila kau bau benda ni. Memang. Dan kejap lagi kita masukkan ayam pula. Dah okey, kita masukkan ayam. Okay. Saya yakin dengan masakan saya ni, dia akan jatuh cinta dengan saya. Ah, tidak. Bergurau saja. Bergurau. Maksudnya, jatuh cinta dengan masakan saya. Ah, ya. Yeah. Bukan jatuh cinta dengan saya. Dengan masakan saya. Ah. Confirm dia akan, ting. Masak lagi, ting. Ting, masak lagi. Ah. So, kita bagi dia masak dulu. Kita basuh benda-benda ni dulu lah. So, let's go. Okay, lepas sekarang dah macam okey sikit, kau tambahkan air. Air sikit je, jangan banyak sangat. Macam tu. Okay. Sebab kita nak bagi dia berkuah juga. Ini kita biarkan ni lah. Masak. Okay. So, alright, so dah siap dah satu punya ayam masak kicap Vietnam ni. Saya nak ambil lah beberapa ketel ni untuk dia kan. Duh, ketel cukup ke? Dia kan bukan makan banyak pun. Okay. Kita tak kuah sikit lah untuk dia. Okay, cukup. Ini selebih ni saya punya. Okay.
ni rupa dia. Kau nampak tak? Apa tak? Dia tak macam tak pakai kicap tapi dia pakai gula je. Kau nampak macam ayam kicap kan? Nampak ni ayam dia. Ah gitu. So kita tutup dan kita hantar dekat dia. Let's go. Aku masak gila. Cuma ni je lah, nasi aku tak masak. Ha, bukan nasi. Okey, kenapa tiba-tiba bayi kat aku ni? Saja. Eh? Oh, saja. Ha. Awak, tak boleh. Awak, oh. Berdosa. Bagi kawan makan. Sedap nasi tu. Rasa dia tu sedap. Ini risau, tak ada apa-apa. Ini sepatutnya nak bagi dekat ni. Buat betul. Siapa? Dekat. Siapa? Dekat. Apa? Ya, bukan dekat aku. Cik dia dah banyak kali makan dah. Aduh, hai. Ini tak aku. Apa benda ni? Ayam! Ha, ayam! Bawa lah elok. Ha. Bih pemalasnya masuk. Sayur apa tak hubung. Aku tak tahu makan sayur dah. Dah kena makan dah ni? Ha. Ini ada macam-macam dekat aku. Antak hang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak, ni dulu. Oh, iya ke? Ha, oh. Makan nasi buat apa. Okay. Aduh. Aku sedap ni. Aku sebenarnya ni. Awak. Aku tak boleh benda-benda macam ni ni. Dia makan berdirinya. Astaga. Aku dulu suruh. Saya dah suruh dia makan dalam kereta tapi dia tak. Makan dalam kereta lagi bahaya. Aduh. Ah, apa yang bahaya kita makan duduk apa? Dia ni je. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi tu sedap. Ini nak ikhlas ke apa? Aku takut kalau aku jujur sekejap lagi. Kejap lagi. Jujur lah. Selain. Ikhlas-ikhlas. Itu pedas sikit lah. Betul tak? Itu pedas lah. Han jujur betul-betul lah. Ni suka lah. Jujur lah. Jujur. Aku kan, aku bab-bab ayam merah ni cerewet sikit. Ayam merah? Ya, ayam masak merah. Bukan. Macam ni apa? Hindu ayam masak kicap Vietnam. Ayam masak kicap? Ha. Tahun ni hitam pun. Eh, okeylah, okey. Ha, okeylah. Kalau nak siapa? Aku risau kalau makanan-makanan Vietnam ni nanti dikecam aku. Tak. Tahan, okey. Sedap. Bagilah tau, sedap. Aduh, okeylah. Ni macam mana lah? Dia rasa macam mana lah? Boleh lah. Haa, ayah Tuhan. Loh, sekali ingat ayah ke tahu tak? Sekali ingat ayah aku buat Tuhan. Ayah aku beli. Yalah. Kan aku buat lambat lagi. Dengan hang tidurnya. Yalah. Tentang macam ni lah nak rehat. Malam kejap lagi boleh tidur. Bila kuah dia, apa masalahnya? Tak minat kat kuah dia sebab minyak panggil orang kan? Sedap lah. Bombastic side eye. Hang mesti tak cukup lemak. Oh, blok. Makan leh. Ini apa nama? Apa? Lepas dia kena bawa aku makan dengan ni senang tau. Dengan Aiman. Maybe okay, aku sembi Aiman. Aku rasa aku pernah jumpa dah Aiman. Dah. Ha. Pernah bagi dia rasa tak? Pernah. Kena masak Aiman masak. Pernah. Ha. Banyak kali dah Aiman rasa. Mesti Aiman menipu kan? Dok. Dia jujur eh. Aku masak, tak tahu aku ikut lah ke bila masak untuk nasi sebenarnya. Ha. Tapi sungguh lah. Makan-makan macam mana? Biasa je dengan masakan Melayu. Okey lah, boleh lah. Okey, kalau bagi rate. 8/10. Ya, 8, 7, 8, 10 lah. Sebab aku rasa macam ada something yang kurang. Apa dia? Tak tahulah. Apa yang kurang? Dah cukup sempurna dah tu aku masak. Maybe sempurna dekat Aiman. Kan tak payah dah mention nama dia dalam ni. Awak kan tak tahu dah. Hanya. Sipulah. Cik Aiman. Cik Aiman. Kenapa? Tak payah lah. Tak mustahil masa ke dah? Nak kan? Hang bila? Aku lambat lagi. Awak lambat? Sebab tu kalau yang 10 per 10, hanya buah hati aku je yang masak. Siap. Siapa? Ya, itulah. Alah, dia pun datang dah. Sedap lah. Ayam apa? Ayam cukup masak?
Ayam okey lah. Ayam okey. Hmm. Oh, hang, itulah kata makan duduk. Ya, nasi ni lebih sedap daripada ayam. Alamak, dia kecam pula. Ayuk, ayuk guys. Tengoklah guys. Dia tak mahal ke eh, saya punya masakan. Arisa pernah masak tu, hang? Itu aku dengan Arisa lah eh. Nasa ni dia gila-gila lah orang. Ha. Ya, tu lain. Asal aku? Ahang. Aku pun gila-gila apa? Aku tak gila. Hang mau tu asmi. Aku gila-gila sikit. Bila masa sweet gila. Lambat lagi. Dengan dengan Lokman ya. Dengan Syami ya. Kan tak? Lambat lagi. Sorry to say. Lambat lagi. Aku dengan Arisa ni gila-gila sikit. Kalau aku dengan Arisa ni kan. Aku bagi tips lah. Bagi tips. Aku takkan masuk yang betul-betul ni. Aku akan bagi masin sikit. Tapi cokil lah tu kan tak masin ni. Oh, okay lah. Sebab. Tapi aku mesti tak percaya lagi yang masuk ni. Mesti yang beli kan. Aku masuk. Betul-betul. Sebab mana ada kedai masak yang tak botol sekali dengan bawang kan. Macam ni bawang pun tak ada. Aku blend gila. Aku blend. Tapi okay lah. Boleh lah. Not bad lah. Not bad. Nah, tak nak rasa eh. Air pun aku buat daripada kedai tu. Eleh. Aku cakap dengan dia, kalau untuk nasi saya nak buat air. Memang terpaling sedar lah air milo ni. Kau tak pernah rasa air milo? Air milo! Rasa air milo! Air milo! Aku tak minum air milo! Mana aku tengok? Aku tak kenal. Kenal apa? Aku tak minum sangat milo, ish. Kamu nak apa? Aku tak minum susu-susu. Tak ada kan minum apa? Aku minum teo ai, limau ai. Mana aku tahu. Tak apa. Tapi ya, minumlah aku beli kot. Agak nak aku minum. Oh, ya. Aduhai. Okay. Sampai hati dia. Bukan elok tumpah gila. Aku tengok Nazul ni macam tak rahat nak pegang sebungkus milo ai. Sedap kan? Aku bukan Syami lah milo. Tapi okey lah. Sedap lah. Dia rasa milo lah. Syami suka milo ke? Elderi pun tak kenal. Aku tak tahu. Syami suka milo eh? Mana? Kau main Syami? Encik, Han kan pernah meluah-luah. Mana tu? Han kan dah pernah luah kat dia. Bila masuk? Tadi baru Han beritahu rahsia dekat. Itu je. Ha? Itu je. Han pernah meluah? Tak, itu je lah. Tak ada lah. Mana dia? Tak lah, tak pernah lah. Atau aku reka je. Han ni pun percaya bulat-bulat lah. Oi, Nazul memang nampak macam sedap je. Betul-betul merasa. Boleh lah. Betul-betul sambung tak cukup. Apa? Aku dah letak cili, bawang putih, bawang merah, serai. Sedap lah. Apa? Kicap tak cukup? Maybe. Ni masakan Vietnam tak pakai kicap. Dia pakai gula. Kau tahu gula tu dia... Dia bagi kicap, betul kan kata ayam kicap Vietnam. Dia bentuknya macam kicap. Apa tengoklah. Kan warna kicap-kicap tu. Okay, dia senang cerita macam ni lah. Masakan hal ni dia senang untuk dia lebih dia jahat pula ayat ni. Apa? Tapi tak apalah aku cuba sampaikan. Ya. Untuk orang yang sakit makan itu okey. Sakit makan. Sakit makan. Betul tak? Berjahatlah. Betul sakit pun. Kau sakit. Sakit tak cukup berat badan. Sakitlah tu tak cukup berat badan. Tak, okey. Tapi okeylah. Sedaplah. Ni kira cara masak malas. Ha, tak payah guna kicap. Kukul kicap tak ada guna gula. Ha, nampak tak bijak? Kicap ni masin. Patutnya pun lah garam. Ada manis. Kicap manis. Pening lah yang dia ni. Ha, lagi pening. Pening lah dia ni. Tak lagi tak pernah masuk dapur. Cakap macam pernah masak dapur je. Hey, aku reti masak aku elok sikit. Masak apa? Masak telur. Banyak. Maggi. Apa? Maggi. Ayak. Rebus ayak. Tapi okey lah. Kau kata itu adik aku yang dah jahat 20 reti buat lah. Lagi hebat pada hang. Maybe ini taste Aiman lah. Kau suka Mi? Ya Allah, orang tak tahu dah hantar suruh apa lagi. Awak hantar expose awak hang? Expose ni? Bila masa expose? Bila masa expose? Aku dah birthday lagi.
Lu aku siap cakap kat sini. Semua pergi tolong wish the birthday dah. Wow, ramai pergi wish dia. Belum masak, aku tak boleh tengok apa. Lu kenapa nak tunjuk kat hang? Dekat story je lah. Tak ada lah kata, tak pernah nampak. Takkan nak tengok story aku, takkan aku nak tengok story aku. Bukan, maksudnya mesti ada dekat story tu kan. Dekat atas tu lah, mesti ada nama kan. Tapi tak ada. Tak pernah tengok ke story aku. Lupa, tak follow. Jahat sangatlah aku ni. Jahatlah, jahat. Tapi okeylah Fatin, sedaplah boleh. Boleh go lah, boleh go. Untuk apa nama dia? Ha? Apa nama apa? Kalau ada sayang je. Aku panggil sayang. Aku panggil dia sayang juga. Asal nak panggil. Itu aku nak tanya mak awak apa? Asal. Apa nama dia? Hani, bukan Hani. Putu ni Aisha. Siapa dia? Itu siapa dia? Nama awak apa? Okey, untuk awak di sana, belajarlah masak dengan saya. Tak payah dah. Tak payah. Ini teruk ni. Azrul. Kena kecang kejap lagi. Tak payah. Awak? Tak payah. Masak lah. Kalau belajar masak macam ni, takut hari-hari nanti aku tak makan. Ini aku sakit boleh lah. Tak. Apa sakitnya ni masakan untuk orang, memudahkan urusan orang tu? Maybe sebab banyak minyak ke? Minyak lah. Tapi minyak yang sedap sebenarnya. Apa macam orang Malaysia ke? Orang Malaysia tak makan banyak minyak, menjaga berat badan. Bukan. Betul. Jadi muak. Muak. Ni mata aku jadi muak lah. Muak. Lepas tu tak boleh makan minyak kan? Serius. Kan seorang tu? Maybe. Halorang juga. Maybe dia seorang je tak makan banyak minyak. Tapi makan ni? Ha? Casey, McD makan? Makan? McD? Oh sorry, dah boycott. Sorry. Dah boycott McD. Dah boycott KFC? KFC. Makan? Dan KFC tak boycott lagi? Makan? Alamak, KFC dah boycott tak? Tak. McD lah. McD, Starbucks lah. Oh, dah ada. Aku makan makanan yang kampung-kampung lah. Ya ke? Aku seorang yang jiwa kampung. Ya. Yeah. Aku ingat asal-usul aku. Asal-usul? Pandai. Bagus. So, sedap lah masakan aku. Boleh lah. 8/10 lah. 8/10. Lagi 2? Lagi 2 maybe dekat Iman. Okay. Untuk ni Aham asal tak bawa masuk Aham punya ni dalam konten. Awak Aham tak bawa masuk juga Aham punya tu. Aku kena bagi relax dulu. Aku pun nak bagi relax dulu. Masalah dah ramai dah. Tak apalah. Siap pakai baju intim lagi. Wow, kena slow. Siap pergi baju mampi lagi. Siap pergi eyeliner slow lagi. Lagi nak bocor apa lagi? Anak bocor apa lagi? Benda betul ke? Ya Allah. Anak bocor apa lagi? Betul ke? Tak. Maybe kembar si Ida lah kot. Maybe saya cakap bocor. Tak lah, macam mana nak bocor apa lagi? Dah tikam dah tu? Tak tahu lah. Kan lah. Sebab ramai yang nak tengok Abang Han sweet dengan dia. Tapi ramai juga nak tengok Han sweet dengan awak kan? Itu aku dah tahu. Dah ramai dah. Bila Han nak expose? Bila nak expose? Bila tiba waktu ni. Alasan klise. Bila? Pasal ni secepat kan yang mungkin? Saya nanti saya tunggu tau. Gemilah. Han panggil saya macam panggil budak tau. Asal? Saya tunggu tau. Macam panggil. Nanti aku lah saya aku. Oi. Marah, garam. Garam lah nak ada rupanya. Garam kan? Takut. Tapi sedap lah kan? Alhamdulillah. Tapi sedap lah. Cuma kalau kurangkan minyak lagi sedap. Ya ke? Alhamdulillah. Terima kasih lah Fatin. Sama-sama. Susah-susah nak masak ni? Betul? Ya. Mas, tengoklah konten aku sekejap lagi. Okey, baik. Sekejap lagi Macam cepat sangat je edit tu. Tak ada. Esok. InsyaAllah. Boleh. Siapa kat rumah? Ramai. Bas satu ni. Bawa lah. Bawa. Nah ni bawa. Aduh, ayak milu. Ni. Dalam ni. Macam plastik. Tapi sudu tu jangan lupa Pulangkan balik. Aduh, ambil je tu. Kami ni lelaki. Oh, ya. Lelaki memang buang ke. Ada sudu ke rumah? Ada. Ada. Kalau ada baguslah. Kalau tak ada tu bawa adakanlah. Pisau rumah tak ada sudu. Aku ingat kau nak kena-kenakan aku dah tadi. Tak ada. Tak rancuk lah macam ni.
Esok lusa. Tak suka kena-kena kan? Esok lusa lah aku kena kan. Esok lusa. Hari ni kita buat baik dulu. Hari ni buat baik dulu. Esok lusa. Tak boleh. Tak boleh. Salah. Apa? Permulaan lah kita kena mulakan dengan jahat. Oh tak. Aku lain. Pengakhirannya dengan baik. Sebab apa? Sebab yang dinilai adalah pengakhiran. Bukan permulaan. Konten aku. Okey lah. Konten aku. Suka hati aku. So, itu saja untuk kedai hari ni. So Nazul pun dah bagi rate dah. Dia kata 8/10. Alhamdulillah. Daripada kali 4 hari tu. Mana lebih better? Acah. Okay lah. Itu saja untuk kedai hari ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Kita jumpa pada next content. Bye bye. Assalamualaikum. Saya rate tipu tu. Saya rate tipu. Intai Fatih saya tipu lah ni.